Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriminalisasi oleh rezim saat ini, saudara. Anda terima? Ya. Tentu kami tidak rela, saudara. Allah Akbar. Dahulu, saudara, Rasul kita yang mulia juga dikriminalkan oleh kaum kafir Quraisy dan musuh-musuh Islam, saudara. Maka saat ini, ulama sebagai pewaris dakwah Rasul, saudara, hari ini pun dikeroyok oleh musuh-musuh Islam, saudara. Ketika ulama kita difitnah, ketika aktivis kita ditangkap, ketika ormas Islam dibubarkan, apakah kita akan mundur, saudara? Tidak. Apakah kita akan mundur, saudara? Tidak. Selangkah pun kami tidak akan mundur. Allah Akbar. Saudara, kami sampaikan wahai penguasa, kami sampaikan wahai rezim Jokowi JK, rasa takut kami sudah habis, Allah Akbar. Rasa takut kami sudah habis, Allah Akbar. Kami lebih takut apabila Allah menimpa azab kepada kami, Allah Akbar. Oleh karena itu, wahai penguasa, kami sampaikan nasihat kepada Anda. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wahai penguasa, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun 'alaihim, mereka tidak ada rasa takut. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa sedih. Allah Akbar. Allah Akbar. Oleh karena itu, wahai penguasa, kami tidak akan gentar, kami tidak akan mundur sedikit pun, meskipun Anda terus mengancam umat ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Wahai penguasa, kami berikan nasihat. Kami lahir di Indonesia adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun memilih antara yang hak dan batil, Allah telah berikan kita telinga, Allah telah berikan kita mata, Allah pinjamkan kita kekuasaan, Allah berikan tenaga untuk kita untuk memilih yang hak dan meninggalkan yang batil. Allah Akbar. Maka wahai rezim Jokowi JK, tidakkah Anda gunakan mata, telinga, dan kekuasaan Anda untuk memihak kepada yang hak? Allah Akbar. Oleh karena itu, inna sam'a, pendengaranmu wahai rezim, wal basar, penglihatanmu, wal fu'ad, hati dan juga otakmu, kullu laika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan Allah tanya, wahai penguasa. Semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Karena itu, mari kita doakan kepada Bapak Polisi yang saat ini mengawal aksi kita. Semoga Bapak Polisi berjuang bersama kita menerapkan syariat dalam nama Khilafah. Amin. Kita doakan Bapak TNI, rezim Jokowi JK segera sadar dan berjuang menerapkan syariat. Amin. Kita doakan mereka tidak lagi mengkriminalkan ulama. Amin. Kita doakan
mendukung dakwah Hizbut Tahrir dalam menegakkan syariah dalam naungan khilafah. Amin. Namun saudara, apabila mereka-mereka itu mengkhianati doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan suruh hati mau rawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.